Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Indonesia 2019 akan kembali digelar di Surabaya. Kegiatan tahunan berskala nasional yang diprakarsai oleh Bank Indonesia ini telah memasuki tahun ke-6-nya. Dan untuk tahun ini mengambil tema Sinergi Membangun Ekonomi Syariah Indonesia. Gelaran FESYAR Indonesia terdiri dari Syariah Forum dan Syariah Fair. Syariah Forum merupakan rangkaian kegiatan seminar workshop dan diskusi ekonomi syariah tingkat nasional. Sedangkan Syariah Fair menghadirkan showcase produk ekonomi dan keuangan syariah yang mencakup halal service, Muslim fashion, halal food, halal travel, integrated farming, serta yang ditopang dengan talk show dengan tokoh-tokoh inspiratif di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Selain itu, Syariah Fair juga mengangkat potret keberhasilan pesantren dalam membangun kemandirian ekonomi. FESYAR Indonesia 2019 menekankan ekonomi syariah yang lebih konkret dengan menghadirkan business matching antara industri keuangan dan pengusaha. Selain terus menjadi ajang edukasi ekonomi syariah di Jawa Timur, Divi Johansyah, Kepala Perwakilan BI Provinsi Jawa Timur menerangkan, sejalan dengan tema dan tujuannya, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan instansi terkait, memprakarsai sejumlah inisiatif terkait model bisnis pesantren, model bisnis siswa, sertifikasi halal, dan menembus pasar global bagi UMKM. Hal-hal yang baru adalah kita coba mengeksekusi beberapa program-program pengembangan ekonomi syariah yang di masa lalu, termasuk pengembangan daripada perbankan syariah. Ya. Nah, salah satu program yang kita selenggarakan dalam rangka FESYAR ini adalah kita mencoba menawarkan QR itu juris untuk rumah-rumah ibadah. Nah, ya hal yang lain adalah kita juga inline kerjasama untuk terus mengembangkan ekonomi pesantren. Dalam hal ini kita bekerjasama dengan pesantren-pesantren dan khususnya BI mendukung pengembangan buat pesantren buat produk yang mampu untuk nanti akan ada hallnya secara khusus di FESYAR. Nah, kemudian yang lain adalah kita akan membawa museum atas waka yang ada di Jakarta untuk menjadi salah satu daya tarik masyarakat untuk mempelajari sejarah uang pada waktu terdapat 4 hal baru dalam penyelenggaraan Festival Ekonomi Syariah 2019. Pertama, yakni mengintensifkan pemasangan QRIS di tempat ibadah sebagai upaya Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur dalam